Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, hari ini satu lagi hari. InsyaAllah kita sambung untuk sesi aura talk bedah buku kita. Bedah buku untuk kita punya aura personality warna. So, buku Aura Personality Warna ni, ini part 3 ya, untuk kita sambung ni muka surat 6. Apa itu warna? So, Kamus Dewan dalam catatan yang saya tulis, buku ni diterbitkan tahun 2008. Kalau suara okey, tolong komen okey ya. Sementara tu, yang mana yang dah online, boleh like and share. InsyaAllah ya. Apa itu warna? Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan warna sebagai kesan yang didapati oleh mata daripada cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda dengan gelombang yang berbeza dalam kurungan yang dilihat. Selain itu, warna menurut kamus ini membawa maksud, kamus ini tadi Kamus Dewan ya, membawa maksud berbagai-bagai dan corak. Sesuai dengan penemuannya, warna sememangnya adalah cahaya yang dipantulkan objek dan dalam bentuk berbagai dan bercorak. Okay. Ini daripada Kamus Dewan lah. So, yang dikesan oleh mata tu, kalau kita nak kupas, warna ni memang untuk dilihat. Dilihat organnya adalah panca indera mata. So, kita kena tahu bahawa sebagai insan, Allah Ta'ala berikan kita input-input untuk kita dapat berinteraksi, berhubung ataupun berkomunikasi dengan alam ataupun dunia luar. So, salah satunya adalah melalui kaedah, melalui panca indera. So, panca indera ni kita ada mata, kita ada telinga, kita ada bau, kita ada rasa dan kita ada rasa di lidah. Jadi selain daripada itu, kita juga ada gerak hati dan gerak rasa yang di dalam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada majoriti insan yang lengkap ataupun sempurna sifatnya dengan penglihatan apa semua ni tadi, adalah selain daripada tadi memiliki sepasang mata. Sepasang mata itu berfungsi untuk melihat, dan melihat ni, proses untuk melihat ni tadi, bagaimana dia berinteraksi dengan cahaya. So, sebelumnya kita dah bercakap sedikit bahawa warna itu sesuatu yang berkait rapat dengan makhluk yang tadi episod semalam kita bercakap tentang suci, bersih, putih. Putih itu dalam ilmu kromatologi ataupun dalam ilmu warna berkait rapat dengan spektrum cahaya. Spektrum cahaya cerah adalah komposisi warna-warna. Jadi melihat adalah komposisi untuk merakam cahaya ini masuk pada bahagian mata dan lalunya kita boleh mentafsirkan apa yang dilihat. So, daripada situ juga kita mengesan warna. Apabila kita merujuk sumber lain, iaitu sumbernya McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, warna ditakrifkan sebagai general terms that refer to the wavelength, composition of lights, composition of light with particular reference to its visual appearance. Berdasarkan dua rujukan maksud warna di atas, dapat disimpulkan warna adalah hasil daripada kepanjangan cahaya, kepanjangan gelombang cahaya yang berbeza-beza. Panjang ini membuatkan panjang ini membuatkannya berbeza antara satu sama lain sekiranya dilihat secara visual. Contohnya, apabila kita melihat benda berwarna, sebenarnya benda itu memantulkan komposisi cahaya pada panjang yang panjang gelombang yang tertentu, panjang gelombang yang berbeza ataupun panjang gelombang yang tertentu. Warna ini, warna yang berbeza adalah disebabkan kesan pantulan berbeza yang bergantung kepada panjang gelombang yang dipantulkan. Jadi ini istilah sains lah. Kalau anda berminat nak tahu tentang istilah sains ni, tadi kita mencarilah dalam aspek penerangan ilmiah sains. Okey, seterusnya, bagaimana suatu bentuk, bagaimana sesuatu benda kelihatan berwarna. So, saya sediakan gambar aja.
Contoh gambar rajah dia. Dalam buku ni ada gambar rajah ni, cahaya yang terdiri daripada berbagai warna. Kemudian permukaan berwarna, contohnya permukaan di sini saya letakkan contoh permukaan berwarna biru. Kemudian cahaya ni adalah cahaya cerah yang ada gabungan spektrum berbagai warna. Bila dia pantulkan kepada permukaan biru, cahaya ni terkena pada permukaan biru. Objek yang melihat ataupun kita yang melihat ni tadi, dia memantulkan warna biru sahaja. So warna-warna lain tu dia cerah. Lebih kurangnya macam tu lah. Ia bermula apabila sesuatu subjek disinari cahaya. Cahaya mengandungi berbagai gelombang warna dan sumber cahaya datang daripada matahari, api, lampu dan sebagainya. Sebagai contoh, dari sesuatu objek, bagi sesuatu objek yang berwarna biru, kelihatan biru, ia menyerap semua gelombang warna kecuali gelombang warna biru, dan seterusnya warna biru terpantul keluar daripada subjek itu. Gelombang ini seterusnya dikesan oleh mata bagi, lalu menghantarkannya kepada minda bagi mentafsir. Sesuatu benda kelihatan merah apabila memantulkan warna merah. Sesuatu objek itu kelihatan hijau apabila memantulkan warna hijau dan menyerap warna-warna lain. Begitulah keadaan yang lain-lain. Okey, manusia pula merakam pengalaman melihat dan mentafsir warna ini melalui mindanya. Segala penerangan berkaitan nama, sifat, imej dan yang menceritakan mengenai warna itu disimpan dalam data bank mindanya. Semasa retina mata mengesan semua subjek yang sama, neuron minda merangsangkan kotak memori bagi mencari tafsiran yang sesuai, dan disitulah data yang disimpan dikeluarkan semula bagi memberi maklumat yang membuatkan imej yang dilihat itu dapat ditafsirkan. Jadi kita ni daripada kecil kita dah rakam apa yang kita lihat, warna itu, dan bila kita ada pemahaman ini warna apa, ini warna apa, walaupun dulu kecil-kecil kita tak faham lagi tentang nama warna tersebut, tetapi memory subconscious atau memory bank kita dah simpan. So dia akan mengecam warna yang sama, objek yang sama, jadi dia akan memberikan pemahaman yang sama. Jadi bukan macam kita tengok satu benda yang baru, mungkin kita ambil sedikit masa untuk kita mentafsirkan apa benda itu. Contohnya macam kita lihat ruang ataupun perkakas rumah kita hari-hari, dah kita tengok gambar ke ataupun kita kata perabot ke, warna-warna lansir ke. Jadi setiap hari bila buat benda itu mata mengesannya semula, so memory bank dah tahu benda ni memang ada. Kecuali bila ada satu benda yang tak ada sebelumnya, tiba-tiba ada, so baru kita punya fokus, fikiran kita akan memfokuskan apa benda ni semalam tak ada kat sini, contohnya macam tu. Okey, sebab tu kalau macam kalau kita kata macam benda tu kita dah biasa tengok hari-hari, so tidaklah lagi diberikan tumpuan. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita nak berfikir tentangnya, tentang apakah warna itu, apa semua tu, data bank memory tadi keluarkan maklumat-maklumat tersebut. Cahaya pancaran spektrum cahaya adalah suatu bentuk tenaga yang bergerak melalui ruang dalam getaran elektromagnet. Tenaga, saya ulang, tenaga pancaran spektrum cahaya adalah sesuatu bentuk tenaga, suatu bentuk tenaga yang bergerak dalam getaran elektromagnet. Sifatnya pula ditentukan melalui ukuran getaran itu. Ukuran yang berbeza mempunyai sifat yang berbeza, dan salah satu sifatnya adalah warna cahaya yang dipancarkan. So setiap ukuran frekuensi ni tadi berbeza-beza. So kalau kita nak baca berapa hertz, berapa nanometer, berapa bacaan, kita kena gunakan alat yang untuk melihat bacaan. Tetapi sifatnya tadi tidak terikat dengan bacaan itu semata-mata. Sifat getaran gelombang ataupun kelajuan pantulan gelombang apa semua ni tadi, sama ada dipantulkan ataupun dipancarkan semua ni tadi, juga terpancar melalui ataupun juga tersifat terkandung pada karakter warnanya. Jadi sebab itu warna itu sendiri adalah satu identiti ataupun satu sifat, satu karakter, satu nama yang diberikan kepada kepanjangan gelombang yang tertentu. Contohnya kalau dia ada panjang yang sama, konsisten, katalah 500, katalah contoh nanometer, 500 nanometer ukuran kelajuan gelombang elektromagnetik cahaya itu tadi. So pada setiap keadaan, mata yang memandangnya akan memandangnya sebagai warna biru. Okey, contohnya macam tu.
Mata hanya memerangkap getaran elektromagnet yang berada dalam lingkungan frekuensi, dan mata kita pula hanya memerangkap pada lingkungan frekuensi 380 hingga 760 milimikron. Jadi kalau kita bercakap dari segi kelajuan cahaya ni tadi, mata kita pula ada kebatasan. Dia tak boleh memerangkap yang terlalu rendah dan dia tak boleh menangkap kelajuan yang terlalu tinggi. Contohnya macam tu. Jadi bila dia dalam lingkungan, mana dalam batas itu sahaja dia dapat kesan. So ini yang kita faham apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni tadi, walaupun boleh melihat tapi ada perkara yang dihijabkan. Sebab itu pada kita ada yang nyata, ada yang nampak, ada yang ghaib, ada yang tidak nampak. Contoh macam kita bercakap pasal virus. So virus tu kita terlalu mikro, kita tak nampak. Tapi mungkin kita menggunakan kanta khas, kita gunakan kaedah apa, teropong khas, mungkin kita baru nampak, baru kita dapat meneliti apakah yang dikatakan sebagai tadi virus ataupun sel ataupun mekanisme yang berada dalam dunia mikro ataupun dunia yang terlalu halus ni tadi. Jadi dalam konteks dalam penglihatan pun dia ada kebatasan. Macam contoh macam orang yang dah pakai cermin mata lah. So dulu dia nampak, so dulu dia baca pada ukuran tertentu, dia nampak dengan jelas. Tapi sekarang ni mungkin dah ada kebatasan untuk dia melihat. Jadi kalau rabunnya rabun dekat, so dia kena betulkan balik kanta dia dengan pakai cermin untuk rabun dekat. Kalau dia rabun jauh, dia perlukan cermin untuk rabun jauh. Itu untuk membetulkan. Walaupun begitu, itu yang kalau kata yang daripada okey jadi tak okey, yang error. Kita juga faham bahawa adanya masalah katerik ataupun adanya masalah silau yang tinggi. Ya, ini semua adalah proses yang membataskan mata itu untuk melihat. Tapi ini dari segi penyakit. Kalau yang normal, yang fitrahnya, walaupun manusia umumnya boleh melihat warna, boleh melihat cahaya, tapi kita hanya melihat cahaya yang dikatakan sebagai visible light spectrum, iaitu cahaya yang mampu dikesan oleh mata. Dalam sekeliling kita ni ada yang tidak boleh dikesan oleh mata. Jadi ada cahaya yang mungkin bergerak terlalu perlahan ataupun terlalu laju hingga mata tak dapat mengesan ukuran gelombang ni, lalu tidak ada image ataupun tidak ada gambaran yang dapat diperangkap oleh panca indera mata kita. Sebab tu saya kata tadi, macam mata hanya memerangkap getaran elektromagnet yang berada dalam lingkungan frekuensi 380 hingga 760 milimikron. Ini bermaksud kita hanya dapat melihat cahaya atau melihat warna kerana semasa hadirnya sumber cahaya, minda kita sedang mentafsir suatu gelombang elektromagnet yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Imej yang dirakamkan oleh retina mata yang bertindak seumpama lensa kamera dihantar secara getaran ke otak melalui saraf yang ada pada mata. Lalu getaran ini seterusnya ditafsirkan oleh minda selepas mendapat maklumat-maklumat daripada data bank yang ada dalam minda. So tadi mata hantar ke data bank akan respon, jawabkan persoalan macam kamera tu mengesan, image dihantarkan kepada Google bagi tahu jawapan, oh ini kerusi, ini meja, oh ini orang, ini siapa, ini itu, ini. Jadi memory kita juga membantu untuk mentafsir. Sebab tu kita lihat ada orang yang mungkin dia kalau dia boleh melihat tapi bila otaknya pun tak berfungsi, jadi dia macam melihat dengan penglihatan yang kosong lah. Dia tidak mentafsir apa yang dilihatkan. Okay. Proses ini sudah pun bermula bagi manusia normal sejak kelahirannya yang dipenuhi dengan aliran gelombang warna ini ataupun gelombang cahaya ini. Maknanya sejak kita lahir ke alam dah ada dah gelombang-gelombang ni dan kita dah mula berinteraksi. Okay. Pada anda yang baru mengikuti live ini, kita dalam proses bedah buku, so saya bacakan pada anda buku ini. Ini sebagai macam daurah. Daurah ni kita baca kitab lah, baca buku. Dan buku ini bertajuk Aura Personality Warna. Cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. So ditulis oleh Mir Hazil Azran Ramli. Okay, jadi saya bacakan sambil saya mengupas apa yang topik-topik yang dibicarakan, yang dibahaskan dalam buku ini. Jadi buku ni mungkin anda boleh beli, tapi kalau anda terjumpa lah, sebab buku ni dah habis di pasaran,
dah tak ada di rak-rak buku, di MPH, di popular, di mana-mana bookstore. Tapi kalau anda jumpa buku ni mungkin di library, di universiti ataupun di library negeri ataupun library di library-library besar lah. Macam State Library ada, macam National Library ada, so di National Library of Singapore ada, di Brunei ada kan. Jadi mungkin melaluinya anda dapat memahami, membaca. Tapi kalau anda tak dapat baca, jom baca bersama-sama dengan saya lah, kalau nak dengar lah. So ini siri yang ketiga dah. So insyaAllah kita cuba buat secara istiqomah sepanjang musim PKP ni, dalam setengah jam setiap hari ataupun 40 minit macam tu, sambil kita menadah ilmu lah, lebih kurangnya macam tu. Sejarah warna, kita masuk muka surat 8. Dalam page ini kita cerita tentang sejarah warna. Sejarah rawatan warna ini secara moden boleh kita jejaki melalui Hippocrates yang hidup sekitar 4000 sebelum Masihi. Beliau merupakan beliau menggunakan berbagai plaster sebagai kaedah rawatannya. Beliau menggunakan berbagai warna plaster sebagai kaedah rawatannya. Hippocrates juga dikenali sebagai bapa perubatan pada 3000 sebelum Masihi. Tokoh falsafah Yunani yang terkenal sebagai Aristotle mencadangkan penggunaan mineral dan kristal yang yang berwarna bagi merawat. Tokoh yang terkenal di zaman dahulu ini adalah ini tahun 1493 hingga 1541. Tokoh antara tokoh yang terkenal adalah Paracelsus. Paracelsus ni beliau merupakan seorang yang menggunakan warna bagi mengobati sakit yang berkaitan dengan fizikal dan mental. Maknanya kalau dalam sejarah terapi warna, sejarah dan terapi warna ni daripada zaman Hippocrates dulu pun telah ada, iaitu sekitar sebelum Masihi pun dah bermula, dan selepasnya zaman waktu 1400 pun telah ada kaedah-kaedah menggunakan warna sebagai satu terapi. Sebab tu mukadimah buku ni sebelum ni saya ceritakan mengenai seorang wanita yang sakit tapi duduk dalam environment yang terlalu banyak warna merah kan, lalu diubahkan, diolahkan balik suasana bilik tu, lalu wanita ni mendapat penyembuhan. Jadi seterusnya, namun begitu, pemahaman mengenai warna pada zaman ini dimulakan dengan penemuan daripada Sir Isaac Newton. Pada masa itu ahli sains sering mempersoalkan bagaimana pelangi terbentuk. Seperti pelangi kan, pelangi pada alam macam mana dia terbentuk. Seperti yang kita tahu, pelangi mempunyai 7 warna. Bagaimana 7 warna ini terhasil? Berbagai pendapat dikeluarkan mengenai formula ini, fenomena ini. Pada tahun 1666, beliau mengenakan prisma bagi melihat hasilnya. Beliau adalah orang yang pertama, Sir Isaac Newton. Beliau adalah orang yang pertama membahagikan warna kepada 7 warna. Selain itu, Newton juga percaya cahaya dan warna adalah zarah yang bergerak dalam garisan yang lurus, dan pendapatnya itu benar. Penemuan ini menyebabkan penerokaan warna dalam bidang perubatan. Menjelang abad ke-20, Dr. Dinshah P. Gadail menggunakan pelbagai warna cahaya bagi rawatan penyakit. Kaedah ini dinamakan kromoterapi. Yang saya selalu sebut kromatologi, kromoterapi, ini adalah kaedah rawatan menggunakan warna. Ini antara doktor yang popularnya adalah Dr. Dinshah P. Gadail. Selain itu, hadiah Nobel juga diberikan kepada Neil Finson kerana hasil kerjanya mengenai rawatan penyakit menggunakan warna dan cahaya. Dewasa ini semakin ramai ataupun semakin banyak kajian dilakukan mengenai warna. Manusia semakin sedar betapa pentingnya warna dalam kehidupan mereka. Manusia juga mula melihat warna sebagai salah satu kaedah perubatan alternatif yang mula diserap di dalam kaedah perubatan moden. Okey.
warna yang bab ini, sejarah perubatan warna ataupun sejarah warna, sejarah terapi warna ni tadi saya ceritakan nak menggambarkan bahawa sebelum Masihi lagi dah ada approach itu, di awal Masihi pun dah ada. Kemudian di abad yang ke-20-an ni dikembangkan lagi selepas Sir Isaac Newton pada tahun 1666 tu telah mengeluarkan teori bahawa syair itu bergerak pada garisan yang lurus, kemudian berselerak dipecah, boleh dituraskan kepada 7 jenis warna, diperkenalkan 7 warna yang sama macam warna pelangi, susunan dia, aturan dia, dan daripada situ pemahaman tentang warna semakin meluas. Dan daripada situ juga kita mula mengaitkan. Tetapi kena faham bahawa sejak yang tadi kita cakap 4000 tahun sebelum Masihi kan, sejak zaman Hippocrates, di mana bapa perubatan ni zaman Greek dulu. Dan kena tahu pada zaman tersebut, pada 4000 tahun, iaitu 2000 tahun sebelum Masihi pun, telah ada catatan-catatan di dalam buku-buku perubatan Sanskrit, Ayurveda, Siddharsana, Saddharsana. Saddharsana ataupun Siddharsana ni adalah kitab-kitab ancient ataupun kitab-kitab purba dalam masyarakat India, dalam masyarakat Hindu yang berkait rapat dengan perubatan. Di situ datangnya Ayurveda, yoga dan sebagainya. Jadi faham bahawa orang dulu dia ada mungkin melalui zaman itu kajian, penemuan dan termasuk bagaimana, walaupun tak ada sains dan teknologi, tapi mungkin Yang Maha Pencipta telah memberikan ilmu-ilmunya diturunkan mungkin dalam bentuk wahyu, mungkin dalam bentuk penemuan dan sebagainya. Jadi daripada situ kajian tentang warna ini telah dilakukan. Menarik untuk tahu contoh orang dulu, batu rubi ditumbuk dan ditaburkan pada luka untuk luka itu cepat sembuh. Tapi kalau kita sekarang ni tumbuk batu rubi mahal lah kan, sebab nak dapat batu rubi pun susah, batu delima kan. Selain daripada tu diambil kita kata daun sirih yang bila dikonyahkan kemerahan tu kan, sebagai juga untuk ditekapkan kepada luka. Sama juga macam kita tengok kaedah kita gunakan bunga-bunga ros untuk dijadikan pewarna dalam makanan seperti sirap yang kita minum kan. Jadi ini semua adalah bagaimana dulu orang dulu manfaatkan tentang warna ni tadi. Apabila sutera ditenun, warnanya asalnya putih, tapi bila nak dicorakkan ataupun bila dia nak mempergayakannya, mereka ambil daripada macam contohnya buah beri untuk jadikan dia warna biru ataupun warna ungu. Kemudian dia ambilkan bunga-bunga macam bunga telang untuk jadikan warna purple. Kemudian dia ambilkan bunga ros untuk jadikan warna merah, hijau kan. Jadi macam-macam kaedah. So warna ada dalam kehidupan sejak awal ketamadunan manusia. Yang tadi kita baca bab sejarah dalam perubatannya, dan pada abad ke-20-an telah ada kaedah yang dinamakan sebagai kromoterapi. Kromoterapi ini adalah kaedah menggunakan terapi menggunakan warna. Seperti anda lihat bayi yang dilahirkan kena demam kuning, so doktor hanya jemurkan dia di bawah cahaya ultraviolet ataupun bawah cahaya violet lampu dalam tabung ataupun dalam kotak khas ni, incubator khas ni, supaya dapat merawat sistem liver bayi tersebut, kerana liver dia belum sempurna. Jadi dapat rawat penyakit kuning ataupun juandis yang berlaku pada awal waktu selepas kelahiran. Okay? Itu yang mana yang telah diterapkan dalam rawatan moden. Jadi jangan peliklah dengan terapi warna. Okay? Okay, warna menurut Islam. Warna menurut Islam. Tolong like and share video ni supaya ramai mungkin dapat manfaat bertalaki ilmu. mungkin ramai yang bertalaki ilmu, kita bertadabbur Al-Quran. Tapi macam ni bedah buku kan, bila bedah bukunya kita baca bukulah. So saya bacakan buku saya. Okay? Ini pertama kalilah. Buku ni diterbitkan tahun 2008. So dah 12 tahun. 12 tahun eh? 2008.
Berapa tahun? Nah. So, dalam membahaskan buku ini, mungkin ini pertama kalilah untuk kita orang kata buat sesi yang macam ni. Sebelum ni pun saya tak pernah baca buku secara bedah buku macam ni lah. Okay. Warna menurut Islam, perkataan laun ataupun bahasa Arab, dalam bahasa Arab membawa maksud warna, manakala perkataan alwa'an, alwa'ant, juga membawa maksud warna-warna. Kata ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, iaitu pada surah An-Nas, iaitu surah ke-16 ayat ke-13, pada surah yang sama ayat ke-69, pada surah Ar-Rum ayat ke-30, pada surah Ar-Rum ayat ke-22, Al-Fatir ayat ke-27, sebanyak 2 kali. Kemudian pada surah Al-Fatir juga pada ayat ke-28, surah Az-Zumar pada ayat yang ke-21. So ada beberapa posisi dalam Al-Quran yang menyebut tentang warna-warna. Quran penuh dengan rahsia yang tersendiri. Semakin hari rahsia ini semakin jelas kebenarannya. Ini menjadikan ia sentiasa segar dan sentiasa segar dengan maklumat terbaru. Ini mukjizat Al-Quran. Apabila kita mengkaji Al-Quran, kita dapati macam satu masa dulu Al-Quran dah sebut dah. Sekarang sains baru jumpa. Sekarang sains baru tahu. Al-Quran dah sebut dah pasal fitus, pasal proses 4 fasa kejadian insan. Jadi bila sains tentang fetus, tentang embriologi berkembang, baru tahu tentang oh betul seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sama juga dengan fakta-fakta lain tentang alam, tentang sains, mungkin sains warna ini sendiri. Jadi menarik untuk kaji dalam pemerhatian saya bila dalam konteks ini, bila mencari perkataan laun ataupun perkataan alwa'an ataupun alwan ini dalam Al-Quran, bertemu dengan ada banyak posisi yang memang Allah sebut tentang warna-warna ataupun tentang warna. Kalau mufradnya, kalau singlenya laun, kalau jamaknya alwan, alwa'an. Jadi Quran penuh dengan rahsia yang pelbagai tadi kan. Jadi terutamanya apabila kajian-kajian secara ilmiah dan saintifik pada kejadian alam yang dijalankan di zaman teknologi dan sains ini menghasilkan penemuan-penemuan yang menakjubkan para pengkajinya. Menariknya, perkara ini telah dibicarakan lebih 1400 tahun dahulu di dalam Al-Quran. Pada pandangan pribadi saya, salah satu rahsia lain yang ada dalam Al-Quran adalah rahsia matematikanya. Rahsia-rahsia ini umpama merujuk kepada kehebatan dan kebesarannya kepada yang mencari. Mungkin tafsiran dan pemahaman saya salah, namun saya melihat ia bukan bersifat kebetulan semata-mata. Saya tertarik dengan satu pengamatan mengenai ayat ini, iaitu ini hanya satu, tapi saya terangkan disclaimer dekat sini, ia hanya satu pemerhatian peribadi dan bukan satu tafsiran ayat. Ia mungkin hanya satu kebetulan tetapi menarik untuk diperhatikan. Contohnya kata laun, warna, disebut di dalam Quran sebanyak 9 kali dalam 7 ayat. Manakala perkataan alwan, warna-warna, disebut 7 kali seperti yang saya terangkan sebelumnya. Contoh seterusnya pula adalah pada surah Ar-Rum ayat ke-30, surah ke-30 ayat ke-22 ini. Mungkinkah rahsia matematiknya tersembunyi pada kedudukan kata alwan, iaitu warna-warna, iaitu pada surah ke-30 ayat ke-22 ditulis sebagai 30:22 kan. Kalau kita nak quote daripada Al-Quran, kita tulis surah kemudian ayat ayat mana. So 30 surah Ar-Rum titik 2, surahnya ayatnya 22. So kalau kita campurkan 3 campur 2 campur 2, kita dapat koordinat jumlahnya 7. Bila kita jumlahkan setiap digit angka yang hadir dengan penulisan ini, 3 campur 0 campur 2 campur 2, hasilnya adalah 7. Hasil tambah kesemuanya adalah 7. Sememangnya fakta sains hari ini mengatakan spektrum cahaya terdiri daripada
7 warna pelangi. Ini salah satu saya bagi gambaran mukjizat matematika Al-Quran, termasuk kepada Allah nak cerita mutasyabihat yang tersirat tentang koordinat di mana perkataan warna itu disebut. Okey, Allah menerangkan mengenai warna pelangi pada salah satu surah yang menyebut perkataan alwan ini, iaitu pada surah Al-Fatir ayat ke-27 yang bermaksud, tidakkah kamu melihat Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan ini buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Pada ayat ke-22 surah ke-30 ini juga, yang tadi itu menerangkan pasal pelangi. Jadi kalau warna tu garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya tadi, yang alwaan tu tadi, perkataan itu merujuk kepada macam kita tengok pelangi kan. Jadi pada ayat ke-22 surah ke-30 tadi, kata warna yang disebut merujuk kepada warna kulit manusia. Sedangkan kita sedia maklum kulit manusia tidak berbeza-beza seperti 7 spektrum warna pelangi. Menariknya tadi koordinat 3022 tu tadi, yang perkataan yang merujuk kepada warna tu, Allah sebut perkataan ayat tu tentang berbeza-beza warna kulitmu. Tapi kita faham bila warna ni pula berbeza dengan perkataan wa'an yang sama disebut di tempat lain. Di tempat lain Allah sebut tentang di langit tu ada yang berbeza, yang warna, warna-warna tu merujuk macam pelangi, kita faham macam tu. Tapi pada surah ni, pada ayat ke-22 di surah Ar-Rum ni, Allah tak sebut pasal warna macam pelangi tu. Allah sebut berbeza-beza warna kulitmu, dan kita faham warna kulit manusia ni tadi hitam, hitam manis, hitam gelap, hitam legam contoh kan, ataupun putih berseri, putih apa, kita kata kuning lansat. Kulit orang ni biasanya warna coklat kan, kita cakap kan, warna coklat ataupun warna ton coklat tu ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang putih. Kalau kita tengok orang putih tu kulit dia lebih putih, contohnya macam tu kan. Kalau orang Arab ke, kalau di India ke, mungkin dia lebih gelap, orang Afrika ke lebih gelap. Jadi kita faham ton warna tu lebih kurang sama, tapi tonnya semakin gelap ataupun semakin cerah. Kalau Allah sebut keperkataan warna-warna ni, kita faham alam ini ada warna merah dan warna biru. Jadi apakah maksud Allah tentang berbeza-beza warna kulitmu ni tadi kan? Sebab saya kata kat sini, sedia maklum kulit manusia tidak berbeza-beza seperti 7 warna pelangi kan. Warna kulit manusia hanya berbeza mengikut ton cerah ataupun gelap. Maka mungkinkah warna yang dimaksudkan secara tersirat, Allah tafsirkan maksudnya adalah warna ataupun corak personaliti manusia itu tersendiri, yang sendirinya mempunyai yang tersembunyi dari mata kasar. Maknanya manusia ni mungkin warna-warna itu nak menunjukkan karakter-karakter, personaliti-personaliti. Ini saya menyebut, saya bersandarkan perkataan mungkin. Saya bukan memandai-mandai mentafsir ayat Al-Quran. Sebab nanti ada pula yang kata, oh kita ikut tafsir, ikut sedap kita. Tidak. Kebetulan kenapa saya tafsir macam tu, sebab koordinat ayat itu sebut pada koordinat yang ayat ke-22 surah yang ke-30. Kalau kita campurkan tadi 3 campur 2 campur 2 tadi, kita dapat 7. So dia macam bagi orang yang yang mengkaji tentang matematika Al-Quran apa semua ni, ini satu koordinat yang cantik. Daripada banyak-banyak, daripada 7 posisi perkataan alwan itu sebut, salah satu posisinya memang ada koordinat numerologinya ataupun matematikanya sebagai 7, 3 campur 2 campur 2 jadi 7. Daripada situ pula ayat itu spesifik sedang bercakap tentang warna kulit manusia. So apakah warna kulit manusia ni tadi, ada 7 macam kita tengok merah biru, tak ada. So mungkinkah Allah maksudkan warna ni secara mutasyabihat yang tersirat, iaitu warna-warna personality, warna karakter, warna sifat, warna perangai, warna kita kata bangsa, warna
menggambarkan latar belakang geografi di mana kita berada. Apakah Allah sedang memberikan petunjuk dalam ayat di atas mengenai personaliti warna melalui warna kulitmu? Apakah ini antara dalil mengapa kita perlu kenal warna diri kita kerana di antara bukti kekuasaannya yang menciptakan langit dan bumi? Apakah ini juga yang dimaksudkan Allah bagi manusia fikir? Apakah ini dimaksudkan Allah bagi manusia fikir dan renungkan melalui ayat yang seterusnya dalam surah ini, iaitu pada ayat yang ke-24 selepas ayat yang ke-22, 23 tadi? Ayat yang ke-24 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, iaitu Allah, dia memperlihatkan kilat kepada kamu bagi menakutkan daripada panahan mati itu, dan memberikan harapan dengan turunnya hujan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu dia menghidupkan bumi sesudah matinya hujan ini. Sesungguhnya orang yang demikian memenuhi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal bagi memahaminya. Renung-renungkanlah. Jadi saya kupas kat sini sebab ayat selepasnya memberitahu bahawa Allah sebut perkataan gunakan akal untuk memahaminya. Kenapa bagi kilat? Kilat itu tadi cahaya, kemudian hujan. Semua segalanya itu kejadian-kejadian alam ini tadi untuk kita memerhatikan ayat-ayat yang terbentang melalui kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, bab seterusnya, warna membentuk suatu personaliti. Warna membentuk suatu personaliti. Untuk anda yang baru mengikuti, kita sedang kupas buku, so kita dah setengah jam. So kepada anda yang mengikutinya daripada part 1, part 2, ini part yang ketiga. Kalau anda suka video ini, kita akadkan dengan kongsi, anda share video ini kepada orang supaya apa yang dikongsikan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu untuk kita renungkan mudah-mudahan. So daurah ni macam kita bedah buku lah. Bedah buku ni kita tadabur ataupun kita meneliti apakah isi kandungan. Dan ini topik kita hari ni adalah aura personality warna dalam ilmu psikologi. So dalam psikologi ni salah satu aspek dari sudut bioenergi adalah melalui personality yang dikesan melalui warna-warna. Warna membentuk sesuatu personality. So ini pelan-pelan kita nak kaitkan warna dengan personality. Tadi terapi warna, sejarah warna, kemudian kita dah pergi kepada warna dalam konteks Islam, dan ini nak dikaitkan dengan personality, mengambil daripada ayat yang Allah kaitkan berbeza-beza warna kulitmu tadi. Warna mampu membongkarkan misteri mengenai personality warna. Maaf, warna mampu membongkarkan misteri mengenai personaliti manusia. Warna dapat mengungkapkan apa yang tidak dapat ditafsirkan oleh mata kasar. Seseorang mungkin nampak kurus pada luarannya, tetapi bagaimana pula dengan sikap mentalnya? Kurus juga ke kan? Bagaimana dengan perasaan atau moodnya ketika itu? Maksud yang tersirat mengenai warna meresap jauh ke dalam, lebih daripada apa yang tersurat pada permukaan ataupun luaran seseorang. Sebab itu warna kulitmu itu tadi bukan tone cerah ke apa semua. Sebab kita bukan nak tengok orang yang cerah tu baik, orang yang gelap tu tak baik, atau yang gelap tu baik dan lebih beriman. Sebab macam kita kata apa, Bilal kulitnya gelap, so dia lebih beriman, ahli syurga. Bukan macam tu kan. Dia masuk yang mutasyabihat lah, yang tersirat. Mungkin dia masukkan warna yang Allah masukkan tadi tu personality. Okay. Seseorang mungkin nampak bagaimana dengan perasaan dan mood ketika itu, maksud yang tersirat mengenai warna meresap jauh ke dalam. Faktor warna berguna bagi menganalisis sistem mental, emosi dan fizikal seseorang. Sekarang ni ada mereka yang belajar ilmu psikologi, termasuk ilmu menjual di Facebook, ilmu menjual IT apa semua kan, belajar tentang brain colors. So nak faham tentang bagaimana kita orang yang baca tengok iklan, kemudian bila you WhatsApp dengan dia tu, daripada bahasa yang you gunakan dia dapat baca ni orang personality apa. So dalam brain colors ni tadi mereka ajar pada 4 personality. Mahal nak belajar ni. Saya ingat beribu juga kalau nak belajar tentang brain personality. Daripada mana ilmu tu datang? Ini semua adalah new age knowledge. New age knowledge ni datang daripada knowledge yang asalnya daripada ancient knowledge. Ancient knowledge dah bicarakan tentang chakra, aura, warna dalam buku-buku tadi saya sebutkan sejarahnya. Termasuk di zaman Hercules dulu, di zaman Hippocrates dulu dah sebut dah. Jadi
kromatologi, kromoterapi. Jadi semua ni ada asasnya. Lalu mereka ambil dalam konsep brain, dalam konsep nak kaji tentang human brain. So brain ni dipecahkan kepada empat personality, ada empat color, brain colors ni tadi. Dalam ilmu brain colors ni tadi, dia ajar pula macam mana you nak mentafsir daripada kata-kata orang itu, daripada cara you jawab message, daripada cara dia tanya you, you jawab macam mana. Dia tahu you personality apa, jadi bagaimana approach yang dia nak gunakan. So dia orang gunakan ilmu ni dalam dunia bisnes untuk marketing, untuk tujuan menjual, termasuk menjual kelas-kelas yang berkait dapat dengan brain colors ni tadi. Saya rasa ramai di antara penonton ni pun mungkin anda pun pernah belajar pasal brain colors apa semua kan. Anda tak teringin ke nak belajar yang lebih akar pada itu? Inilah ilmunya. Bukan tentang siapa yang mengajar, tapi kalau kita nak cari uslub ilmu, kita nak tengok, kita pergilah kepada akarnya. Contoh orang teruja belajar NLP, Law of Attraction, magnet rezeki, magnet diri, tapi tak nak belajar tentang quanta energy, tak nak belajar tentang hukum Law of Creation, tak nak belajar tentang mungkin tentang aura chakra, kerana mungkin sebab dia tak faham, lalu dia kata benda ni tak ada dalil yang kuat. Sedangkan mungkin melalui pemahaman ataupun pencarian yang lebih tepat, baru dia jumpa dalil-dalil yang lebih kuat tu tadi. Sebab itu setiap perkara ada dalilnya, ada nasnya. Ini sebahagian daripada nas, ini nas buku. Dan nak terbitkan buku ni, janganlah kata kita sedap mulut nak cakap. Sebab buku bukanlah sesuatu yang boleh sedap-sedap nak tulis apa. Ini bukan buku novel, ini buku yang diangkat sebagai buku rujukan ilmiah. Sebab kalau buku bukan rujukan ilmiah, mungkin buku ni tidak dicetak oleh pencetak, hanya cetak buku-buku ilmiah. Cuma bukanlah buku teks, tapi menjadi buku rujukan. Jadi sebab itu saya bagi tu tadi, National Library, State Library, termasuk library di universiti-universiti, kebanyakannya ada tentang buku ini. Jadi saya sendiri telah di-quote ataupun telah di-tagkan oleh banyak pelajar-pelajar universiti yang buat kajian dalam psikologi, dalam bidang ID. Mereka buat kajian tentang warna, mereka ambil teks daripada buku ini merujuki kepada mungkin nak menjelaskan ada part-part tertentu dalam warna. Mereka yang belajar tentang ilmu fotografi juga ada ambil tentang konsep warna ini. Mereka yang belajar architecture juga ada quote ambil daripada buku ini. Mereka juga yang belajar dalam ilmu psikologi juga ada quote ambil daripada ini. So ada berbagai perspektif. Ada yang positif, ada yang mungkin melihatnya sebagai satu orang kata teori semata-mata, tidak menyandarkannya sebagai satu dalil. Tetapi menarik untuk tahu bahawa academician ataupun topik-topik ilmiah yang menjadi tesis-tesis pelajar-pelajar, yang menjadi bahan kajian PhD pelajar-pelajar, yang buat doktorat apa semua, juga merujuki kepada buku ini. Jadi apa yang saya cuba gambarkan dalam buku ini, dah gambarkan sebahagian besar bagaimana tentang ilmu-ilmu yang berkait rapat dengan psikologi melalui perspektif warna itu sendiri. Okey. Sebab itu dalam tajuk sekarang, warna membentuk suatu personality, saya menerangkan daripada warna kita dapat mengetahui dan membongkar personality seseorang. Contohnya, seseorang yang berpersonaliti biru sering digambarkan dengan tenang dan sukakan ketenangan. Daripada segi luaran, mungkin seorang itu nampak tenang, namun bagaimana pula emosinya? Apakah keutamaan bagi orang itu? Bagaimana orang itu menguruskan kewangannya? Renung-renungkan beberapa soalan ini. Dapatkah saudara memberikan jawapannya sekiranya sekadar melihat seseorang hanya daripada sifat luarannya? Maknanya dengan lihat warna kulit, dengan lihat pakaian, dengan lihat dia pakai tudung warna apa, dapatkah kita mentafsirnya? Tentu saja tidak. Takkan kita nak judge orang based on cover dia, kan? Kan ada istilah don't judge people by its cover, kan? Don't judge a book by its cover. Jangan tafsir buku dengan hanya melihat luarannya, tapi baca kontennya, lihat isinya, kenal, dekati orang itu tersebut. Ramai orang yang tanpa kenal ilmu ini pun mungkin kata, oh ini inilah. Ada orang yang mungkin kenal kita, apalah teruja sangat dengan ilmu-ilmu macam ni, ini nanti menjauhkan kita. Baik baca Quran, baik,
bacalah Quran. Tak semestinya dikaitkan dengan perbandingan. Salah untuk kita meletakkan satu ilmu itu sama taraf dengan Al-Quran. Kalau nak ikutkan, jangan baca buku apa-apa, baca Quran saja. Contohnya itu baru betul statementnya. Bukan mengaitkan daripada kau baca ilmu-ilmu macam ni, lebih baik mengaji Quran. Seolah-olah mengaitkan ilmu tersebut sama tingginya macam Al-Quran. Silap-silap yang cakap itulah yang sedang tergelincir syariatnya. Sebab tanpa disedar, dia telah meletakkan sesuatu itu satu taraf yang sama. Macam orang kata, apa tujuan, lebih baik kita bertawakal pada Allah sahaja kan. COVID-19 ni tak payah pergi makan ubat lah, tak payah kan, tak payah nak perlindungan apa semua. Bukan bermaksud kita ini immune. So Allah Ta'ala suruh dengar saranan-saranan daripada pemimpin yang diangkat. Jadi kalau Nabi itu dulu pemimpin, selepas Nabi siapa dalam urusan apa pemimpinnya. Jadi mendengar perintah ini bukan bermaksud kita menduakan, kita masih bertauhidkan kepada Allah. Tetapi kalau orang itu hanya takutkan penyakit, takutkan ini, itu juga boleh tergelincir iman kita kerana khawatirkan sesuatu tanpa ada sandaran balik kepada Allah yang Maha Pencipta. Okey. Jadi justru bagaimana seseorang itu dapatkah anda menafsir seorang dengan hanya melihat luarannya? Sudah tentu tidak. Namun mengenai ilmu warna, kita mendapat maklumat dan dapat pergi lebih jauh daripada itu. Justru bagaimana pendapat saudara mengenai warna? Tahukah saudara sekiranya warna saudara mengetahui warna personaliti seseorang, saudara dapat mengenalinya dengan lebih rapat atau mendalam berbanding dengan apa yang dilihat daripada sifat luarannya. Jadi apa yang saya cuba nak bagi tahu, melalui ilmu ni kita mungkin dapat memahami seseorang itu dengan lebih dekat, dengan lebih mendalam. Mungkin orang itu suami kita, mungkin orang itu adik-beradik kita yang sebelum ni kita rasa susah nak faham karakter dia. Tapi kalau kita faham ilmu ni, mungkin kita dapat tafsir, dia ni mungkin personality biru, dia suka benda-benda yang tenang, sebab tu dia tak suka kita membebel. Dan bila dia duduk dalam keadaan tenang apa semua tu, mungkin dia banyak berfikir. Kita tak tahu dalaman dia tu apa yang dia susahkan. Sebab orang yang tenang ni dia suka memerhatikan. Bila dia suka memerhatikan macam alam ni, ketenangan, dia suka memerhatikan. Jadi bila ada benda yang meresahkan pada alam, jadi dia juga rasa resah. Jadi kita kena faham. Jadi melalui ilmu ni, maksud saya tadi, dengan memahami ilmu ni, mungkin kita dapat mendalami dan mendekati orang-orang yang dekat dengan kita ni tadi. Mungkin anak kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin kawan kita, mungkin klien kita. Jadi itu tujuan kita belajar ilmu ni. Dan semua ini adalah kembali, sebab semua ni adalah orang-orang yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin mulanya saudara ingin mengetahui apakah warna personaliti saudara sendiri. Ataupun mungkin saudara ingin tahu apakah warna diri suami, isteri, anak, teman ataupun siapa sahaja yang penting dalam kehidupan saudara. Tapi mungkin juga orang itu adalah majikan saudara dan teman sekerja, jiran ataupun sesiapa sahaja. Kemungkinan selepas tahu warnanya, saudara mungkin ambil tahu ataupun ambil peduli juga kelebihan dan kekurangan perihal warna tersebut. Bagaimana cara orang itu berfikir, bekerja, beremosi dan sebagainya. Mungkin saudara ingin mengetahui lebih mendalam dan kelemahan personaliti, contohnya personaliti biru ni tadi. Macam tadi kan kita contoh bagi personaliti biru suka tenang kan. Tapi apa kelebihan dia? Apa kelemahan dia? Ataupun warna kuning. Buku ini membawa saudara pergi lebih jauh, bukan sekadar menceritakan tentang perihal warna-warna yang dapat dilihat di sekeliling. Buku ini menguraikan yang tersirat mengenai personaliti warna-warna ini. Semuanya merangkumi 7 warna dan setiap personaliti warna itu mempunyai persamaan dan perbezaan yang ketara antara satu sama lain. Maknanya ada yang persamaan antara satu sama lain, ada yang berbeza. Justru itu, warna bukan sekadar hiasan alam sahaja. Warna dapat membantu saudara mengenali diri secara lebih mendalam. Malah mungkin warna dapat membantu saudara untuk tahu ataupun faham siapakah diri saudara yang sebenar. Dengan memahami personaliti warna, saudara dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan diri saudara sendiri. Serta warna membuatkan kehidupan saudara menjadi lebih baik. Warna juga membuatkan saudara lebih sihat, memantapkan perhubungan, meningkatkan cara bersosial dan
membantu kerjaya dan kewangan saudara. Maknanya ilmu ini kalau betul dimanfaatkan dapat tingkatkan mungkin rezeki kita, kesihatan kita dan sebagainya. Contoh ya. Kalau faham dengan ilmu warna, kita tengok bila kita pergi pasar lepas ni kita nak beli, kita mula melihat warna ni sebagai satu maklumat. Contohnya kita lihat buah apple warna merah, kita lihat buah limau warna orange, kita tahu apa maksud warna ni. Kita faham apa kesannya kepada tubuh, organnya apa, kemudian kita faham apa kesannya, vitaminnya apa, termasuk nanti kesan psikologi dengan banyakkan warna itu, ambil warna itu jadi apa. Sama juga macam kita buka bab ini dulu, buku ni dengan melihat bagaimanakah kita dekorasi rumah. Hari pertama, hari kedua itu saya bagi tahu ubahlah dekorasi rumah apa semua, sebab dia mungkin menghasilkan mood yang berbeza. Mood itu adalah sesuatu respon tentang warna. Sama juga orang yang berniaga, mereka menggunakan branding card, business card, mereka menggunakan jenama, packaging, iklan, buat teks di media sosial, tulis status kan, ada background warna apa, warna apa, semua ada kesan. Kalau warna merah mesti orang cepat baca, kalau warna biru, warna mungkin warna hijau, sesuatu yang menggambarkan ketenangan. Selain daripada image, warna ada peranan yang tersendiri. Jadi anda tahu bagaimana dapat menghasilkan mood-mood terhadap warna itu sendiri. Jadi dengan ilmu ni juga mungkin anda dapat mengawal diri dengan warna-warna tertentu, tukar warna diri, tukar warna pakaian, tukar warna perhiasan, tukar warna kristal, dan tahu apa kesannya, termasuk bentukkan pada anak-anak yang kita nak corakkan warna apa yang kita nak corakkan, seperti hadis Nabi, bayi itu suci bersih, apa yang kita nak corakkan. Kemudian kita tahu dalam perniagaan, contoh sebab itu orang yang manipulasikan tentang warna-warna logo, warna-warna di kedai, di premis akan memberikan impact, warna-warna fashion tertentu, ini semua akan ada impact tentu. Orang lain telah pun manipulate, orang lain telah pun menggunakan kuasa pukau dan pengaruh melalui ilmu warna tanpa anda sedar. Tanpa anda sedar, waktu musim pilihan raya, kenapa warna-warna ni ditunjukkan dengan banyak kali, supaya bila anda pergi ke kertas undi, anda hanya akan nampak warna-warna atau logo atau simbol yang nak ditandakan. Sebab tu sepanjang perjalanan nak pergi ke tempat undi tu, digantungkan warna-warna ni, bendera, warna hijau, warna biru, warna merah, warna-warna dan logo itu, simbol itu semua adalah subconscious. Sebab orang yang tak pandai membaca, orang yang tak pandai baca ini barisan, ini apa, macam-macam nama lah, bulan ke bintang ke, orang yang tak pandai baca, dia hanya pandai bahasa Jawi, tapi dengan lihat simbol, lihat warna, dia akan ingat, lalu nanti dia akan tanda. Inilah yang telah dipukau, yang telah dibuat. Jangan kata ini adalah bukan penipuan, dia tetap penipuan, cuma penipuan yang dibenarkan. Sebab mereka ada ilmu tu, kita yang tak ada ilmu tu, kita yang allow diri kita itu ditipu ataupun dipukau. Sebab contoh, kenapa gunakan warna-warna merah untuk branding-branding makanan? Semua fast food menggunakan merah, McDonald's merah, KFC merah, Ayam Mas merah, Chicken Rice Shop merah. Kenapa guna warna-warna ni? Sebab dia memuka orang untuk nampak dan rasa lapar dan rasa nak makan dengan cepat. Kita yang tak tahu ilmu ni, jadi kita yang dipukau. Salah tak salah? Salah, tapi salah yang dibenarkan. Sebab dia tahu. Salah orang yang tak ambil tahu lah, yang tak belajar lah. Dan sebab itu ilmu ni juga pada sesetengah dia suka orang kata ilmu ni tak payah belajar, tak apa, tak penting, sebab biar orang tertentu saja yang menguasainya. Jadi anda fikirkan, dan buku ni saya dah kongsikan 12 tahun 13 tahun yang dulu, tahun 2007-2008 saya dah pun kongsikan supaya lebih ramai orang. Dah 10 kali ulang cetak dan 10 kali dah habis di pasaran, dan sekarang ni mungkin tak dicetak lagi sebab permintaan terhadap buku ni pun tak ada, sebab orang tak tahu. Orang tak tahu dia, sebab sekarang ni orang suka benda-benda yang
yang viral bila dia berkait rapat dengan bisnes, bila dia kait rapatkan dengan cepat dapat duit, bagaimana nak menarik rezeki. So orang-orang motivator, speaker, tak kira lah betapa hebat sekalipun, akan manipulasikan juga ilmu itu untuk menarik orang pergi dengar ceramah, dengar forum, dengar seminar yang mereka unjurkan pada pandangan saya dengan topik-topik yang sedemikian. Jadi kalau kita nak fair, kita ambil melaluinya, kita gali lagi di mana uslub ilmu ini datang. Mungkin kita akan jumpa bahan-bahan ilmiah. Bukan saya kata tadi salah, bukan saya condemn mana-mana speaker ke tidak, tapi saya bagi tahu ni, kita jumpa melalui rantingnya tapi kita tak cari akarnya. Jadi orang yang menguasai ilmu ini yang terus menggunakannya untuk dia secara langsung atau tidak langsung menggunakan kuasa pengaruh untuk menarik ramai orang. Sebab zaman ini orang perlukan ramai view, ramai follower, contohnya begitu. Okay, saya buat video tak ada orang view, saya buat talk contoh 5 orang, 6 orang yang tengok. Sebab aim dia bukan view, tetapi kepada mereka yang nak supaya ada ilmu ini. Dan nanti bila saya ditanya, apa yang kamu buat dengan buku ini, saya dah cuba untuk pasarkan. Bila tak ada dipasarkan, apa yang kamu buat, saya cuba buat video dan bercakap tentangnya dalam pelbagai versi. Ada video yang 3 minit, ada video yang 2 minit tentang ilmu warna, ada yang daripada kristal, ada yang daripada kaedah mungkin personality warna, artikel yang saya share kan. Tetapi subjektif, sebab zaman ini orang juga melihat kepada populariti, tengok siapa yang bercakap sebab kita teruja dengan benda-benda yang bersifat kulit itu tadi kan. Tadi kita bicarakan, takkan kita nak judge kulit, kita kena tengok konten. Jadi kalau anda yang mencari konten, tanya, sebab anda telah mungkin berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi ataupun mencari sesuatu yang berbeza daripada hanya yang kulit sahaja. Jadi pada saya, ini mungkin dapat memberikan anda satu pemahaman yang lebih luar biasa. Okay, kenapa saya bercakap begini? Sebab dalam konteks ilmu ni tadi, mungkin anda faham satu perkara tapi anda dapat lihat dia ada di mana-mana. Contoh lepas ni, macam tadi saya beritahu, bila pergi ke pasar nak beli barang makan, pergi ke restoran nak makan, kita tengok dekorasi dia, kita tengok presentation dia, kita tengok iklan dia, ataupun kita nak beli barang makanan tersebut, kita tengok buah-buahan, barang semua makanan, sayuran, kita lihat semua ni tadi berwarna-warni. So kita dah faham warna itu apa. Kita nak pilih pakaian, kita faham kesan pengaruh warna itu untuk apa. Bukan hanya pilih yang mana kita suka saja, maknanya ada ilmu selain daripada kita suka, dan suka tadi mungkin ikut nafsu semata-mata. Dan kita juga mungkin tahu mentafsirkan orang based on karakter. Contoh karakter orang ni sedemikian, apa karakter orang ni. Hari ni saya akan cuba kupaskan apakah karakter yang berhormat pengarah kesihatan kita. InsyaAllah saya akan sharekan anda agak-agak Dr. Tuan Pengarah Kementerian Kesihatan yang hari-hari kita jumpa ni sebagai orang kata ketua kepada barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia ni, apakah warna personality dia. Kalau nak tahu, kena cari artikelnya petang ni, insyaAllah saya akan kongsikan. Dan ilmu ni juga membicarakan semua yang kembali refleksinya adalah makhluk Allah. Yang makhluk Allah ni tadi dicetakkan, iaitu makhluk Allah tu warna, dan warna ni ada pada penciptaan alam ini. Anda lihat bumi ni ada berbagai warna-warni. Di planet lain belum tentu ada benda yang sama, walaupun cahaya matahari sama sampai ke tempat tersebut. Mungkin hanya ada satu warna saja, bulan ada, tak ada warna-warni, tak ada tumbuhan, tak ada apa semua kan, tak ada benda yang nak memantulkan cahaya. Allah jadikan pada alam ni ada berbagai makhluk, dan pada makhluk tersebut ada makhluk iaitu warna yang mewarnakan, memantulkan warna-warna yang ada pada makhluk tersebut. Contoh tadi, kalau surface ni warna biru, dia memantulkan warna biru. Fabric ni warna biru, dia memantulkan biru. Warna-warna lain, cahaya lain, dia serap masuk. Jadi itulah konsep lebih kurang untuk part 3 yang kita belajar hari ini. Kita akan masuk bab 2 besok insyaAllah. Okay? So bab 2 ni dah masuk ke page, kita dah habis 12 page. So esok kita masuk ke page ke 13.
Tajuknya warna dan gelombang cahaya. Terima kasih. Saya akadkan dengan like anda dan share anda. Terima kasih banyak. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.